Saya tak pasti tuan-tuan puan-puan kenal ataupun tidak dengan Rothschild ini. Tapi bagi kita orang Malaysia, kita kena kenal dia sebab dia ada kaitan dengan sejarah negara kita. Dia beberapa tahun lepas dia beli saham syarikat Lombok Arang Batu di Indonesia. Di Indonesia dia banyak melabur di Indonesia buat ibu negara baru. Wallahualam, ada bukan dalam fitnah ke fitnah sampai pula di Joko kan. Mana Malaysia ni kita merdeka tapi tanah bukan kita punya, semua orang putih punya. Dan kebijaksanaan orang Melayu 4 jam je rampas dapat bawa balik ke Malaysia. Tapi tak ramai orang tahu cerita di sebalik serangan subuh itu. Syarikat Rothschild, dialah yang bantu Permodalan Nasional Berhad dalam down rate itu. Rothschild yang bantu. What? Kita nak ngutuk tidak, terima kasih pun tidak. Tapi itulah kena mengena dengan kita, Rothschild. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Kali ini kita akan reaksi daripada Ustaz Badri Syah Alauddin, ya teman-teman sekalian. Bahwasanya di sini hubungan antara Rothschild dengan Melayu ataupun Malaysia, apa ini? Ada hubungan apa ini, ya guys, ya? Nah, tanpa berlama-lama, ya, orang terkaya, orang apa ya, money prophet di dunia ini, ya guys, ya, yang selamanya katanya ini ada hubungannya dengan Melayu, dengan kemerdekaan Malaysia, kok bisa? Apa ini? Apa ini? Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Baik, bagi kita di program Kuliah Duha Minda Imam Besar ni, kita nak pegang putusan mana. Banyak pendapat jadi pening, tak tahu balik nak bawa putusan yang mana. Kita tegaskan begini, ini kita punya prinsip di majlis kita ini. Ibnu Suyad berbeza dengan Dajjal, full stop. Pertama, Ibnu Suyad Islam, Dajjal kafir. Rujukan Ibnu Katsir, Kitab Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim, dan ditahqiq oleh Dr. Taha Zaini. Yang kedua, kenapa kita di sini setuju Ibnu Suyad bukan Dajjal? Dajjal tidak ada keturunan, sedangkan Ibnu Suyad ada keturunan. Ini rujuk Ibn Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, yang sebut nama anaknya adalah Umarah bin Abdullah bin Suyad, rakan baik kepada Sa'id bin Musayyib Tabi'in. Dan anaknya itu, ramai orang ambil hadis dengan anak dia, termasuk Imam Malik. Imam Malik pun ambil hadis dengan anak Ibn Suyad. Pasal keturunan dia, saya akan terangkan kemudian, ada cerita sedap tentang keturunan Ibn Suyad ini. Yang ketiga, kita dah jelaskan Dajjal confirm tak boleh masuk Mekah Madinah, tetapi Ibnu Suyad dia bumi putera Madinah dan dia pergi ke Mekah buat haji, buat umrah. Rujukannya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang buat haji dengan dia dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab zikru Ibnu Suyad. Kata Ibnu Suyad, hadis muka surat 234, kata Ibnu Suyad, ni tak ada matanya, ama qad laqitu minan nasi yaz'umuna anni dajjalu. Aku berjumpa dengan ramai orang, semua mereka kata aku ni dajjal. Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna la yuladu lahu? Qala qultu bala. Dia kata, Sa'id Al-Khudri, bukankah kita pernah dengar Nabi beritahu Dajjal mana ada anak? Betul tak kawan cakap? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, haul, betul eh? Fakut ulida. Kawan kau ada anak? Aku ada anak, katanya. Awalaisa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul madinata wala makkata. Bukan pernah dengar Nabi beritahu Dajjal tak boleh masuk Mekah dengan Madinah, betul atau tidak? Kata Abu Sa'id, aku dengar, bala, of course. Faqad wulidtu bil Madinah. Aku ni beranak di Madinah lah, kata dia. Wa hadha ana uridu Makkah. Ni aku nak pergi ke Mekah pula ni. Sama ngawak nak pergi ke Mekah. Qala li fi akhir qawlihi, amma wallahi
inni la'alamu maulidahu wa makanahu wa aina huwa, kata Abu Sa'id. Setelah itu Ibn Sayyid berkata kepadaku di akhir percakapannya, ingat, demi Allah, aku tahu di mana Dajjal itu lahir, duduk di mana, kat mana dia sekarang. Oh, kata Ibn Sayyid. Maka kata Abu Sa'id, fala basani, kata dia, ni terjemuh dalam kitab, kasau sikit lah. Dia kata, celaka engkau pada hari-harimu, tak berapa sesuai. Fala basini ni kalau nak terjemuh, aku pula jadi serabutnya, ha, gitu. Oh, serabut dah aku ni. Kejap bukan dia, tapi dia kenal pula. Ah, kacau. Jadi semua itu, kata tuan kita, menjadi bukti bahawa dia bukanlah Dajjal. Ha, ni kita nak kongsi sikit. Ada orang yang kaitkan Ibn Sayyid. Kita lupakan masalah Dajjal tu tadi. Dah selesai lah. Mana kita ambil putusan, dia bukan Dajjal. Ada orang, ni teori, tapi menarik untuk kita bahaskan, untuk membanyakkan maklumat. Ada orang yang mengaitkan Ibn Sayyid ini dengan asal-usul keturunan Rothschild. Saya tak pasti tuan-tuan perempuan kenal atau tidak dengan Rothschild ini. Tapi bagi kita orang Malaysia, kita kena kenal dia, sebab dia ada kaitan dengan sejarah negara kita. Rothschild ni keluarga elit Yahudi yang paling misteri dalam dunia. Kaya tapi low profile. Tak ada nak nunjuk korang kekayaan. Orang tak tahu jamban dia rupa apa, kereta dia apa, orang tak tahu. Tak ada nak masuk Malaysia tetler ke, nak nunjuk dia pergi clubbing, lavish lifestyle, isap sigar, tak ada. Kaya-kaya dan tak pernah sibuk nak buat kursus, nak ngajar orang supaya jadi kaya. Tak pernah buat kursus, lantak langkah. Orang kita kan asal kaya sikit terus jadi penceramah. Macam mana nak kaya, cocok kepala lah kalau kita. Mula cerita ni begini, tahun 1958. Ni keluar sikit pada kita ya, untuk general knowledge. Tahun 1958, ada seorang komander dari Angkatan Tentera Laut Diraja Kanada, nama William Carr. Dia buat satu buku, Pawns in the Game, Bidak-bidak Catur. Dia bawa beberapa bukti bahawa ada satu kumpulan pemodal elit antarabangsa, keturunan Yahudi, mazhab Lucifer. Dia inilah yang merancang revolusi Inggeris, revolusi Perancis, kejatuhan Napoleon, revolusi Amerika, revolusi Rusia, dan perang dunia pertama dan kedua. Punyalah terror puak-puak ini. Sebab itu saya selalu pesan, kita apa juga berita yang kita tengok dalam televisyen, CNN, BBC, Jazeera ke apa saja, please read between the lines. Ada tangan di belakang itu. Dan tak keterlaluan jugalah, wabak ke apa ke, semua ada permainan. Siapakah pemodal-pemodal elit antarabangsa ini? Orang yang mula kaji tentang kumpulan ini tahun 1788, Profesor John Robinson. Dia buat buku Proofs of Conspiracy. Dan lepas pada tu, kajian tentang kumpulan pemodal elit ini banyak. The Secret Powers Behind Revolution, Israel, Our Duty, Our Dilemma, Descent into Slavery, The Most Secret Science, Naked Capital, Zionist Factor, macam-macam lagi. Semua kajian yang dibuat, finding dia jumpa satu nama, Mayer Amschel Rothschild. Didapati Rothschild ini, dia berpakat dengan 12 orang kaya di Frankfurt tahun 1773 untuk fund, biayai gerakan revolusi sedunia. Wow. Tahun itu jugalah mereka sepakat tubuhkan Grand Orient Freemasonry di Eropah untuk buat revolusi sedunia ini. Siapa Mayer Amschel Rothschild? Dia ni asalnya tukang emas, orang Yahudi daripada Eropah Timur, pindah ke Frankfurt, Jerman. Di Frankfurt dia berniaga, dia ada lambang Red Shield. Red Shield ni perisai merah, tapi lama-lama Red Shield itu jadi Rothschild. Puak-puak dia ni memang kaya. Dia punya keturunan, punya kekayaan, dia punya ramainya keturunan itu sampai sekarang dia House of Rothschild. Baik, soalannya apa kena-mena dengan Ibn Sayyid? Baik, ada satu riwayat
yang memberikan hint tentang kemunculan puak-puak yang begitu hebat ini. Ibnu Suyad dalam hadis disebut dia akan memiliki harta dan anak yang sangat banyak. Telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, catatan daripada Jabir. Ini bukan hadis, catatan daripada Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar laqituhu marrataini. Qala falaqituhu faqultu li ba'dihim. Kata Ibnu Suyad, kata Ibnu Umar, aku pernah jumpa Ibnu Suyad dua kali. Aku bertemu dengan dia, kemudian aku tanya kepada sahabat, hal tahaddatsuna annahu huwa, adakah kamu nak cerita sekarang ni Ibnu Suyad ni dajjal? Jawab sahabat, la wallah, tak ada, malas dah cerita, kata, dan kamu dah tak cerita hadir itu dajjal. Laqad akhbarani ba'dukum annahu lan yamuta hatta yakuna aktsaruhum malan wa waladan fakadzalika huwa za'mul yauma. Sebahagian dari kamu telah bercerita pada aku, Ibnu Suyad tidak akan mati sehinggalah dia menjadi orang yang paling banyak harta dan orang yang paling ramai anak daripada kalangan kamu. Ini asar dalam Sahih Muslim. Salah satu fakta penting dalam riwayat ini, Ibnu Suyad disebut memiliki banyak harta dan juga keturunannya akan lebih daripada para sahabat. Dan riwayat ini guna kalimat aktsara bagi menerangkan ciri harta malnya itu, wa waladan aktsar. Dalam nahwu Arab, aktsara isim taftil, maknanya dia akan lebih banyak daripada orang lain. Maknanya Ibnu Suyad ini dia akan memiliki kekayaan yang melampau dan dia akan memiliki anak keturunan yang sangat ramai. Maka orang yang buat teori konspirasi wallahualam mengatakan Rothschild ini, memang Rothschild ini kaya. Ada satu buku The House of Rothschild, Money's Prophet. Bayangkan sejak zaman moyang je, sejak tahun 1700, zaman Hampshire Rothschild tahun 1800, semua kaya raya. Majalah Forbes letak dia sebagai di tangga ketujuh, the 20 most influential businessmen of all time. Bukan main tahun-tahun lagi dah, sepanjang masa. Sampailah keturunan dia paling sekarang ni, Philip Rothschild, muda lagi, baru umur 48 tahun. Majalah di New York gelarkan dia the man who may become the richest Rothschild. Kaya betul Rothschild ni. Dia beberapa tahun lepas dia beli saham syarikat Lombok Arang Batu di Indonesia. Di Indonesia dia banyak melabur tu. Indonesia buat ibu negara baru, wallahlah, atau bukan dalam fitnah, kan fitnah sampai pula di Joko orang. Dia orang ni kaya sebab bank, dia buat bank. Apa kena mengena dengan kita punya sejarah di Malaysia? Mungkin tuan-tuan orang lama ingat 7 September 1981, ni orang muda tak tahu menahu cerita ni. Masa tu Tun Dr. Mahathir dia telah arahkan supaya dibuat dawn raid. Dawn raid ni serang hendak waktu subuh, iaitu kita masa tu nak rampas balik syarikat-syarikat, sekarang ni GLC lah, dulu milik British, Guthrie, Sam Darby apa semua dulu. Mana Malaysia ni kita merdeka tapi tanah bukan kita punya, semua orang putih punya. Buat ladang getah, pocong, sepang apa, semua merdeka celah mana, tanah bukan orang kita. Jadi kerajaan masa tu diarahkan secara senyap untuk buat serangan subuh di London Stock Exchange pada 7 September 1981. Diarahkan ketika itu kepada pakar-pakar anak muda ketika itu untuk rampas balik syarikat Guthrie. Rampas Guthrie yang milik British, dah umur dah 100 tahun ketika itu. Dan kebijaksanaan orang Melayu, 4 jam je rampas dapat, bawa balik ke Malaysia. Macam cerita James Bond ni sebenarnya. Dan akhirnya 200 ribu ekar tanah berjaya balik dan jadi hak kerja, jadi hak Malaysia balik. Hasilnya berlakulah pencantuman Guthrie, Golden Hope, Sandabi, GLC yang kita kenal sekarang.
Tapi tak ramai orang tahu cerita di sebalik serangan subuh itu. Syarikat Rothschild, dialah yang bantu pemodalan Nasional Berhad dalam down rate itu. Rothschild yang bantu. What? Diorang berjaya pujuk MNG Investment Trust, sebuah syarikat amanah saham Inggeris. Dia pegang 17% saham dalam Guthrie untuk jual 11% saham mereka kepada kita. Tah macam mana dia pujuk kita tak tahu. Ini terrornya Rothschild punya empire. Jadi kita nak ngutuk tidak, terima kasih pun tidak, tapi itulah kena mengena dengan kita Rothschild. Dan tuan-tuan marah Rothschild Yahudi lah itulah ini, dia yang fun untuk nak dapatkan balik tanah itu. Bacaan lanjut ni bukan bacaan tepi jalan ni, orang buat-buat buku tepi jalan ni. Bacaan lanjut ada ditulis oleh Profesor Madya Dr. Syakila Parwin binti Yaakob, Jabatan Sejarah Universiti Melaya, dan Profesor Dr. Nicholas J. White dari Liverpool John Moss University dalam Journal Modern Asian Studies terbitan Cambridge University Press. Dia buat satu tulisan dalam Journal The Unfinished Business of Malaysia's Decolonization, The Origins of the Guthrie Dawn Raid. Jadi ni tulisan journal, bukan kajian tepi jalan. Jadi ada masa cari buku ini, di Universiti Melaya ada, Jabatan Sejarah, baca macam mana orang Melayu terror boleh rampas balik apa nama London Stock Exchange, bawa balik Guthrie ke Malaysia. Rasanya masa tu Tan Sri Khalid kan Menteri Besar Selangor terlibat, rasanya dia muda lagi. Masa tu ni cerita Allah Alam, saya tak mengkaji beria sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Tera betul lah. 4 jam boleh ambil semua tu. Oh my god, masya-Allah. Allahu akbar. Masya-Allah. Jazakumullah Ustaz Badli Syahaluddin yang sudah menjelaskan kepada kita pengetahuan demi pengetahuan. Dan alhamdulillah ya guys ya, Rothschild keturunan Ibnu Sayyad. Iya ke? Tapi sesuai daripada penjelasan Ustaz Badli Syahaluddin tadi, jadi memang banyak dan kaya macam tu ya guys ya. Nenek moyangnya Islam, tapi lepas tu keturunan-keturunannya mungkin sudah tidak mengenal Islam lagi seperti itu. Wallahu'alam, kita tidak tahu juga ya guys ya. Tapi Rothschild ini juga membantu pembebasan ya, kemerdekaan tanah-tanah yang ada di Malaysia itu. Terbaik memang, Tera betul lah. Kita mau terima kasih atau macam mana, tapi dia ya dari Yahudi ya. Allahu Akbar. Hah? Coba komen guys, macam mana pendapat kalian semua ni kan? Komen. Okay, buat teman-teman semua yang mau nonton full videonya, ada di channelnya Ustaz Badli Syahaluddin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel Ustaz Badli Syahaluddin. Linknya di deskripsi. Dan saya pamit undur diri, semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.